Masyarakat diminta agar dapat berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi saat ini sedang menuju tahun politik 2024. Karena saat ini media sosial menjadi salah satu wadah atau tempat tercepat untuk pengguna mendapatkan informasi, sehingga informasi yang dilihat bisa saja benar dan salah. Terkait hal itu, Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi, Kompol Andi Purwanto mengatakan, terkhusus masyarakat Jambi diminta agar berhati-hati menggunakan media sosial, yang mana jika mendapatkan informasi jangan langsung mempercayainya dan diteliti terlebih dahulu sumbernya dari mana. Selain itu, juga jangan sampai langsung menyebarkan dan mempersepsikan serta menarasikan hal yang belum pasti kejelasannya. Untuk himbauan masyarakat, jangan berhati-hati menggunakan media sosial, kemudian jika mendapatkan informasi jangan langsung percaya, teliti dulu sumbernya dari mana, dan kalau bisa tidak usah langsung menyebarkan sampai mempersepsikan atau menarasikan ataupun menyimpulkan sesuatu hal yang belum kita ketahui. Diketahui bahwa saat ini pihak dari Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi sedang melakukan patroli cyber secara rutin dan sampai saat ini masih belum ada menemukan tanda-tanda informasi yang melanggar. Dari Jambi, Reza Vendariski, Bungo TV.